Seperti inilah kesibukan para mahasiswa Akpar Majapahit Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek triwulan di kampusnya. Ujian kali ini diikuti oleh mahasiswa semester akhir dan juga semester awal dari kulineri, pastry, pagi maupun siang. Di mana dalam ujian kali ini, semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Di antara peraturan itu adalah, para peserta harus mengerjakan bahan tersebut menjadi menu siap saji dalam waktu 1,5 jam. Menurut salah satu dosen kulineri Yanuar Kadaryanto mengatakan, pihaknya memang sengaja menggunakan peraturan seperti itu, di mana peserta ujian akan terlatih dan menghargai waktu. Tidak itu saja, para mahasiswa diharapkan mampu untuk berdiri sendiri dalam dunia industri, sehingga mereka akan lebih terbiasa berkreasi dengan keadaan yang tidak diketahui dalam dunia industri nantinya. Ya, jadi dengan adanya ujian praktek ini, harapan kita adalah nantinya siswa ini mampu untuk berdiri sendiri, dalam artian tidak tergantung dengan industri. Jadi mereka bisa langsung berkreasi, membuka usaha, ataupun kalaupun mereka masuk di industri, mereka juga bisa langsung mengikuti standar-standar yang ada di industri. Saya kira itu aja cukup. Seperti halnya Diana, peserta ujian dari kulineri siang 3 ini, dirinya merasa lega sekaligus senang setelah mengikuti ujian ini. Dia pun merasa tidak ada kesulitan, sebab sebelum mengikuti ujian dirinya sudah sering berkonsultasi ke dosen sehingga ia tidak mengalami kendala mengikuti ujian praktik kali ini. Lega sih, soalnya kan beberapa hari ini nyiapinnya mulai dari nyari resep, terus kasih ke dosen diterima atau enggaknya, dan sekarang udah selesai, ya lega. Enggak sih, soalnya kan sudah benar-benar dipersiapkan semuanya, jadi lancar. Sama halnya Dede, peserta ujian dari pastry siang 3 ini. Dirinya merasa senang setelah mengikuti ujian triwulan, walaupun dirinya merasa was-was terhadap nilai yang akan diberikan oleh tim juri. Dia juga berharap di kemudian hari akan lebih baik. Ya, perasaannya lega, cuma ya agak was-was, takut nilainya ya kurang baik, gitu aja. Persiapannya ya latihan sama browsing-browsing gimana cara garnish yang baik. Pelitannya nyusunnya sih, cara menyusunnya, tingkatan susunannya. Harapannya ke depan ya bisa lebih baik. Terus ya nilainya juga baik. Selanjutnya akan dinilai oleh tim juri. Setelah penilaian selesai, mereka pun diberikan kritik dan masukan agar lebih baik di kemudian hari. Dan inilah hasil dari para peserta ujian kali ini. Majapahit Tourism Academy.